Ini kemarin ada pertanyaan dari teman-teman ya, kiranya bahan kirap itu bagus yang basah apa yang kering. Jadi memang sebaiknya itu kering, sebaiknya kering ya, nggak kering-kering banget. Kering banget, jadi begitu habis dipotong itu didiamkan beberapa hari, setidaknya itu kadar airnya itu tidak berkurang. Karena kalau dibiarkan, maksudnya dibiarkan dalam kondisi bahan basah itu licin, bahan nggak mau dimasukkan kayak gini nih, terus jadi tetap licin, dia nggak mau nyantol ya. Jadi yang lebih baiknya itu bahan kering ya, setengah kering, yang penting bahan dasarnya itu tidak basah. Karena kalau basah itu pasti ya, pasti kulit itu tidak pasti. Terus pertanyaan kedua, jadi memang ada kalanya mas, hasil dari hasil irakan ini yang di belakang ini tebal, yang depan itu tipis. Nah, maksudnya ini. Jadi, nah, ada seperti ini. Jadi ini udah kena. Ini kadang-kadang ya memang wajar lah. Bahan bambu kan kadang-kadang bambu itu bagian bawah bambu ini sama ujung ini kan pastinya nggak rata kan? Itu udah pasti, kecuali awal-awalnya itu udah diratakan dulu pakai pisau. Jadi hanya permulaan aja biasanya, tapi setelah selanjutnya akan bisa rata. Nah, ini selanjutnya rata, jadi permulaan awalnya aja. Nah, tapi awalnya tadi itu dapatnya ini kita buang bagian kulitnya aja, meratakan aja sih pertama itu. Nah, yang kedua baru ini kan udah kita cantik yang kedua ini. Jadi kalau kita bagian kulitnya kena, sudah untuk itu akan cantik dengan kulit ini, bahkan sampai habis ya nanti
sampai habis ya minim lah, minim untuk sampahnya minim banget. Iya, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sembilan, sepuluh. Ya. Ini biasanya memang kalau tinggal bagian hati biasanya memang agak apa ya, diirat itu karena udah kita tipis tuh bagian hati. 11, 12, 13. Jadi 13 ini gini, yang biasanya lihat tebal tipisnya bahan. Jadi 13 ini kurang lebihnya ini ukuran untuk ketebalan di angka 0,4 ini. 0,4 ini untuk bahan besek biasanya. Bahan besek itu 0,4. Itu sudah umum rata-ratanya begitu. Tapi kalau untuk tempat dindang itu beda lagi. Tempat dindang itu 0,6, 0,7 lah. Itu untuk dindang. Jadi tinggal penyesuaian ya, nanti itu bahan yang mau diirat itu buat apa, itu tinggal settingnya aja. Nanti setting ini untuk setting roda atas, ini setting untuk roda bawah, semuanya bisa. Jadi itu tadi aja dulu untuk pertanyaan teman-teman. Tunggu update berikutnya dari channel saya ini. Oke, terima kasih.